Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mira dan Mustafa. Waalaikumsalam Indonesia. Nafisin. Apa kabar Indonesia? Baik, yang diminta baik-baik saja ya teman-teman ya. Kita akan jalan-jalan. Biasa ya kita jalan-jalan keliling gitu. Ini seharian nggak ada matahari. Jadi suasananya itu udah mulai gelap. Nggak ada matahari sama sekali. Ya Mustafa. Apa kabar? Baik-baik. Semua baik-baik saja ya yang diminta ya sahabat onlineku semua. Sahabat online, saudara online. Di sini banyak banget mobil yang parkir di pinggiran jalan kayak gini teman-teman. Soalnya di sini tuh parkiran mahal ya. Apa bayarnya mahal? Bir tane lahmacun. Nah teman-teman, saya akan makan lahmacun. Itu adalah makanan khas Turki juga. Dia secara apa, otomatis dia akan bikin kayak tepung gitu loh. Tepung, ya roti tawar gitu lah. Tapi isinya daging kecil-kecil gitu. Pokoknya enak banget deh. Ya seenaknya sini ya cuma garam bumbunya. Ya teman-teman ya, pokoknya mantap. Ini saya akan perkenalkan kepada sahabat online itu semua yang namanya lahmacun itu seperti apa ya. Check it out. Nah ini adalah menu-menunya ya teman-teman ya. Ini yang khas banget makanan sini yaitu doner. Ini doner, terus tabuk sis itu kayak sate, terus ini apa sih ini otomatis empat lejan, ini kayak kebab gitu. Ini adalah kebabnya, tapi ini dapurnya nggak terbuka ya, ini dapurnya di belakang jadi saya nggak bisa ngelihat ini. Terus ini lahmacun, nah ini lahmacun. Ini adalah ini apaan sih ini? Oh, ini pembukaan ya, ini makanan pembukaan. Ini saya akan minumnya cukup apa yang soda aja ya, nggak usah minum panas. Soalnya kan kalau lahmacun itu cocoknya sebenarnya airan, tapi airan karena kuloyan. Ini dah khas banget Turki, airan, namanya airan. Ini adalah apa lahmacun tuh? Ada daging, tomat dan bumbu-bumbuannya di sini ya. Terus ini salad, daun saladnya. Daun salad, terus tomat. Almışlar. Terus taruhin garam. Taruhin jeruk. Terus digulung. Habis itu dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ya teman-teman, saya sudah makan habis semua. Sekarang saya mau makan. Sudah harus makan kenyang. Oh, hujan. Rintik-rintik hujan. Ini saya mau pulang ya teman-teman. Kalian keluar juga udah sore ya. Dan ini pun juga cuaca hujan. Sudah sampai rumah. Soalnya cuacanya buruk ya, hujan. Suami juga mau sholat maghrib, aku juga. Nah, teman-teman, saya sudah setelah sholat, saya itu merasa lapar lagi. Tadi cuma makan lahmacun itu kurang kenyang. Mau masak. Ini, ini adalah Indomie sini kayak gini nih, nggak ada Indomie yang kayak tempat kita itu, yang apa, yang pedes gitu, mah nggak ya. Ini ya pedes, tulisannya sih pedes, tapi nggak pedes, nggak seberapa pedes. Aneh saya.
Sudah, padahal sudah makan, sudah jajan, sudah apa, tapi masih aja mau makan lagi. Itu ya kebiasaan lah. Apalagi hari ini kan saya mau begadang, soalnya kan ya biasalah, aku harus melayani Anda semua untuk menjawab komentar-komentar para tamu-tamuku terhormat gitu, para pemirsa terhormat, sahabat atau saudara online gitu. Dan gitu, udah itu baru saya OTW tidur itu mungkin jam 1 atau jam 2 gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, sudah masak mie-nya. Seperti biasa ya teman-teman, saya sambil apa? Makan sambil ngerjakan PR, yaitu PR-nya para pemirsa semua yang terhormat gitu. Saya harus amanah ya, itu yang terpenting, benar nggak? Makanya apa, makanan sini tuh enak mah enak ya, sehat mah sehat, cuma kurang mantep aja gitu. Jadi saya makan itu cuma roti-roti aja, kurang kurang kenyang menurutku. Kan orang Indonesia kebiasaan makan nasi ya, jadi aku merasa kayak kurang 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 berat lah makanannya gitu. Makan roti-roti aja, makanya saya sambung lagi makan mie goreng. Makanya bersyukur banget yang tinggal di Indonesia itu bisa makan ikan segar yang hasilnya mancing ya. Makanya aku suka banget nih, di sini ada beberapa orang yang kontennya mancing itu. Aku ngebayangin apa, ih enaknya kalau dimasak ini, masak ono, bumbu ini, bumbu ono gitu. Kalau di sini mana ada ikan mancing, adanya ikan apa, ikan laut, nggak ada ikan sungai. Ikan laut aja nggak ada kayak tempat kita gitu loh, ikannya itu udah mati ya, bukan ikan yang seger bener-bener dari apa, dari asalnya gitu loh, udah didinginin, udah dibekukan, udah di makanya dimanapun kita berada tetap bersyukur gitu. Apalah, sabar aja. Makan mie dulu kita. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.